Selamat datang ke channel YouTube Fuyo. Ha, kalau nak tahu segala info yang papa kat sini, semua kita ambil daripada pelbagai sumber. Ha, you all jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng tau untuk video-video terbaru. Keakraban dan kesaksian pelakon Ukasha Sendos dan Kamal Adli membuatkan ramai netizen merasakan mereka sedang bercinta. Namun, sehingga hari ini, pelakon yang digandingkan bersama dalam drama bersiri Perempuan Tanpa Dosa ini tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan, mengatakan yang mereka kini sedang bercinta seperti mana yang didakwa ramai pihak. Pengarah drama bersiri Perempuan Tanpa Dosa iaitu Michael A baru-baru ini ada memuat naik video di Instagramnya yang bertanyakan Kamal dan Ukasha adakah benar kabar mendakwa mereka sudah pergi kursus kahwin bersama-sama. Tersipu-sipu malu, Kamal dan Ukasha dilihat tidak menjawab soalan tersebut dan membiarkan ia berlalu tanpa jawapan. Menerusi ruangan caption video tersebut, Michael Ang mendedahkan dia ada mendengar kedua-dua pelakon itu mengikuti kursus kahwin bersama di Kuantan. Kata Michael Ang, persoalan tersebut ditanyakan bukan kerana ingin membuat gimmick bagi mempromosikan drama mereka. Bagi yang mengenali dirinya, dia bukan jenis seperti itu dan jarang melakukan gimmick. Tidak mahu mengalah dan ingin memukarkan hal tersebut, Michael Ang telah memuat naik satu lagi video yang menjawab persoalan sama ada perkara tersebut benar-benar berlaku ataupun gimmick. Menerusi video terbaru itu, Michael Ang sekali lagi bertanyakan hal tersebut kepada Kamal dan Ukasha sekali lagi. Namun, Kamal mengelak dan terus berlalu pergi daripada rakaman video tersebut dan meninggalkan Ukasha sahaja. Setelah mendesak beberapa kali, Ukasha seolah-olah mengiyakan dia dan Kamal telah pun pergi khusus perkahwinan bersama. Kalau I tipu, sumpah cepat. Khusus je. So, pergilah. Confirm lah. Pendedahan tersebut mendapat pelbagai reaksi daripada peminat. Rata-rata mereka berharap ia benar dan mereka mendoakan hubungan pasangan selebriti ini akan ke jenjang pelamin.